situasi tersebut. Ha, jadi kita takkanlah nak bawa cara yang orang buat kritik. Kita nak buat analisa bukan dengan cara orang buat kritik. Tak samalah, memang video tak sama. Jadi tidak bolehlah nak banding. Ha, bagi anda yang duk berfikiran di dalam satu cara itu yang bawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali selepas bercuti selama lebih kurang 7 hari daripada YouTube ni. Saya nak kembali untuk buat konten, cuma dalam tempoh bercuti ni banyak post-post ataupun komen yang bercakap tentang video react. Adakah channel ini channel react atau sebagainya? Jadi saya nak berkongsi sedikit, bukan saja untuk mereka yang menonton channel-channel macam ni, juga untuk mereka yang baru nak masuk dalam dunia content creation ni. Saya nak berkongsilah apa jenis-jenis video yang ada, sebab setahun yang lalu sebelum saya start, saya tengok-tengoklah, saya tengok banyak jenis video di seluruh dunia. Memang kebanyakan daripada video tu boleh dikategori dari segi bahasanya sebagai react lah. Kita tulis dulu kat sini, kita nak berkongsi jenis-jenis dia. Jadi saya tulis video react. Okay. So video react ni, kebanyakan video-video yang ada dalam YouTube ni adalah react lah. Kalau kita nak kategorikan dari segi bahasa, iaitu bertindak. Dia bertindak. React ni dia bertindak terhadap sesuatu lah. Jika berlaku sesuatu kejadian, maka akan seseorang akan buat satu video terhadap kejadian tersebut. Itu bertindaklah. Dia bertindak terhadap kejadian. Kalau berlaku kemalangan, kita pergi ambil dan membuat berita ataupun apa yang kita buatlah daripada kejadian tersebut. Kita bertindak. So dari segi bahasa. Bahasa. Tapi kita kena tahu video react bertindak ni dia ada berbagai jenis. Berbagai jenis. Kalau kita tengok, kalau ni kita react, dia boleh menjadi satu berita macam berita TV3, berita TV Hijrah dan sebagainya. Itu salah satu daripada react juga. Dia bertindak terhadap sesuatu kejadian, kemudian dia membuat ulasan dari segi berita. Dia berceritakan kejadian tersebut. Okey, dia ada beberapa jenis, jenis-jenis video yang kita boleh buat ni lah. Salah satunya adalah berita lah. Kalau kita tengok macam Malaysia Gazette dan sebagainya, itu boleh dikatakan dari segi bahasanya react lah. Dia react terhadap sesuatu kejadian, tapi dia buat video dalam bentuk berita. Okay? Video react tapi dalam bentuk berita. Cara dia buat tu, dia menceritakan semula kejadian tersebut. Kemudian ada juga video, nak kata video react ni, dia buat dalam bentuk analisa, dia analyse. Okay. Kita tulis kat sini. Okay. Bentuk video tersebut. Video, kata video react, tapi bentuk video react itu dalam bentuk analisa. Dia menganalyse kejadian tersebut. Katalah kejadian kemalangan. Satu video react terhadap kemalangan tersebut, dia menceritakan berita. Dia sebagai membaca berita, berlaku kemalangan kereta dan motosikal dan bas dan sebagainya. Itu beritalah, dia menceritakan saja kemalangan tersebut. Kemudian video analisa pula, menganalisakan. Oh, dia melihat kemalangan, ada tanda di atas jalan, tandanya bas itu telah break sebanyak 30 meter sebelum melanggar kereta tersebut, dan kereta itu kelihatan tidak menekan apa-apa brake, dan kita lihat bahawa tayarnya telah pecah. Dia menganalisa. Itu video analisa, tapi video react juga. Dia react terhadap kejadian tersebut, tapi dia menganalisekan kejadian tersebut. Jadi itu salah satu cara ataupun bentuk video yang boleh dibuat di dalam YouTube. Selain daripada itu, dia boleh membuat juga video ulasan. Okey. Ulas. Okey. Review. Ataupun kita boleh kata review lah. Review ni boleh jadi macam-macam bentuk lah. Kan? Boleh jadi review produk. Dia dapat satu produk, dia review kan. Membuka, okey, produk ni kelihatan cantik di luar tapi di dalamnya semua busuk dan sebagainya. Itu dia mengulas lah. Dia mengulas terhadap dia. Kalau keadaan yang sama, kita boleh kata yang kemalangan tadi, dia mengulaskan kejadian tersebut. Bahawa di dalam kereta tersebut, tiga orang
kanak-kanak, tapi satu orang sahaja dewasa berada di dalam kereta tersebut. Mungkin yang orang dewasa itu terpaksa menjaga kanak-kanak yang duduk di belakang, tidak kelihatan bahawa ada sebarang tanda-tanda bahawa mereka ini mempunyai penjaga dan sebagainya. Dia mengulas saja ulas kita, tapi bentuk kejadian yang sama, nampak tak? Kejadian yang sama tapi bentuk video boleh jadi bentuk video yang berbeza. Nampak eh? Lepas tu dia boleh buat juga video kritik. Okey, video kritik kita letak sini, dia kritik. Video kritik ni yang banyak lah, yang banyak kita tengok. Kita tengok video mengkritik, maksud dia sesuatu kejadian, dia react terhadap sesuatu kejadian itu ataupun sesuatu ceramah lah yang biasa kita tengok kan. Dia mengkritik penceramah tersebut lah. Boleh jadi macam-macam lah dia nak kritiknya. Dia kritik baca sebutan tak betul, hadis tak betul. Dia kritik lah, kemudian dia tunjuk lah dia side perkara-perkara yang sepatutnya dilakukan. Patutnya macam ni, dia side macam ni, dia kata inilah cara yang betul dan sebagainya. Jadi dia mengkritik dengan menunjukkan kata dia betul. Itu pun salah satu video react juga, boleh juga kita kategorikan kritik sebagai react. Tapi kebanyakan yang kita lihat memanglah video kritik, dia react dalam bentuk kritik. Seterusnya ada video react, dalam segi bahasa react, bentuk reactnya adalah bentuk respon, responsif ataupun dia tindak balas, atau boleh kita katakan sebagai orang attack kemudian dia respon. Jadi kita ada juga video yang kita boleh buat sebagai video respon. Video respon ni kalau kita nak tengok contoh respon, kita boleh tengok video YouTube Farid respon dan sebagainya, kita boleh tengok. Kalau kita nak tengok video ulas ataupun review, kita boleh tengok FTD Speaks. Dia semua mengulas. Dia review sesuatu video, dia review sesuatu keadaan, kemudian dia berilah review dia. Bukan kritik. Kritik kita tahulah, video-video kritik. Macam-macam video lah kita boleh tengok yang mengkritik asatizah yang kita selalu tengok tu. Itu video react tapi dalam bentuk kritik, dia mengkritik. Faham eh? Jadi video react ada macam-macam bentuk. Jangan terikat dalam satu bentuk yang mana selalu orang bercakap. Nak buat video react mestilah ada hujah-hujah dan sebab yang berdasarkan kepada hadis Al-Quran. Yalah, kalau kita nak mengkritik, video react yang mengkritik, betul lah kita, sebab kita nak mengkritik. Dia kata daripada ABC, kita nak kena tunjuklah sebenarnya XYZ lebih betul. Jadi kita kena adalah hujah-hujah tersebut. Jadi bergantunglah kepada video react yang macam mana kita nak buat. Bukan ada hanya ada satu saja kan. Lepas tu ada lagi, ini untuk orang yang nak buat video lah, ada lagi dalam bentuk memes eh. Ini pun banyak juga, banyak video yang dalam bentuk memes ni, yang dia mengolok-olokkan sesuatu. Dia banyaklah, banyak memes kan. Kemudian ada yang dalam bentuk saya dah ada tulis kat sini, tengok penerangan ataupun dalam bentuk dia mengexplainkan sesuatu lah. Okay, explanation. Ada dalam bentuk tersebut. Dan yang paling selalu orang sebut adalah video reaction. Video reaction, okay. Video reaction ni, walaupun namanya sama, react, reaction kan? React, reaction. React ni, video react ni dari segi bahasa lah, semua ni berlaku atas sebab react. Atas sebab dia bertindak atas sesuatu kejadian. Tapi reaction ni, dia adalah video yang mana biasanya kalau kita tengok secara global, dia akan buat sesuatu secara spontan, reaction. Sebab dia nak bertindak balas, reaction. Dia akan tengok video tu secara spontan pada hari tersebut juga. Pada hari yang dia nak buat reaction tu, baru dia buka video tersebut. Dia buka, dia akan tunjuk react secara spontan. Ini reaction dia. Reaction terhadap video itu. Secara spontan berlaku. Barulah kita nampak dia bagaimana perasaan dia pada ketika pertama kali dia lihat. Itu video reaction. Secara rasmi di dalam YouTube, kalau kita kata video reaction, kita tengoklah mana-mana. FTD Speak pun selalu buat macam tu. Kalau kita nak tengok
Race Hamid pun dia buat macam tu. Dia tengok, okay, ini adalah pertama kali saya dapat ni, saya nak buka pada ketika ini dan kita tengok bagaimana video tersebut, dan saya akan react pada video tu. Dan reaction, itu video reaction. Kalau kita nak kata dari segi istilah YouTube-nya, kalau kita nak sebut video reaction adalah inilah. Inilah video react-nya. Maksudnya, pertama kali tengok, kita react terus masa tu. Dan masa tu kita tahulah sama ada kita dah bersedia dengan segala hadis, segala kalam ulama' nak immediate react. Kalau dah buat persediaan, buat persediaan semua, dah google, dah tulis, dah hafal tu semua, itu bukan video reaction lagi. Itu kalau di dalam senarai video-video ini, kalau kita tengok secara global, penerimaan secara global, ia sama ada respon, respon, video respon kepada kejadian tersebut, ataupun video kritik lah. Dia nak mengkritik. Jadi dia dah buat persediaan, dia ambil video, kita tengok sini, kita, mari kita kritik. Kita sebutlah macam tu, barulah betul kita kritik apa kesalahan dia dan sebagainya. Dan kita letaklah apa pandangan kita bersama dengan hujah kita, itu kritik ataupun respon. Boleh tengok Farid respon. Macam itulah dia buat. Apa YouTube channel nama dia, Farid respon. Boleh tengok bagaimana dia respon kepada kejadian-kejadian tersebut. Itu respon. Kalau reaction, kita boleh tengok FTD Speaks selalu buat. Dia buat reaction, dia kata, okay, this is the first time I watch this video and let me react to this. Let us look at the video. Dia akan cakap macam tu, kemudian dia buka, kemudian dia akan terus react pada ketika tersebut. Jadi, ada video yang membuat analisa ataupun ulasan. Jadi, ini semua dalam bentuk yang berlainan. Video dalam bentuk yang berlainan. Contohnya, kejadian yang sama, dia yang react pada kejadian yang sama. Contohnya, kejadian untuk pertandingan bola sepak. Bola sepak yang mana dua pasukan yang sedang berebut bola. Oh, si A membawa bola dan pas kepada Santok, dan Santok membawa dan pas kepada Hamid. Hamid dan terus menjaringkan gol, tapi outside. Dan macam tu kan, dia mengulas. Takkanlah orang yang mengulas, takkanlah nak membawa segala klausa-klausa di dalam guideline main bola sepak kan. Takkan dia kata outside, dan menurut kepada panduan ataupun guideline bola sepak paragraf 3 item nombor 4.5.1 mengatakan bahawa apabila bola yang melepasi garisan ini terdapat di tepi tiang dan juga di tepi padang, yang mana apabila melepasi garisan ini ia dikatakan sebagai outside. Takkan dia nak bercakap macam tu, dia takkan membawa lah kod-kod panduan-panduan bola sepak ataupun guideline apa semua, dia tak akan bawa lah. Dia tak akan sebut benda tu sebab dia sedang mengulas kejadian tersebut. Jadi tak ada cerita nak bawa hujah kenapa dia outside. Tak ada. Melainkan dia nak mengkritik. Kalau dia nak mengkritik, bolehlah dia nak mengkritik si pengulas tu. Dia nak kata macam mana si pengulas tu boleh mengatakan outside. Sedangkan menurut panduan bola sepak, apabila berada macam ni, dia tak tidak sepatutnya outside. So dia sebutlah. Kita kena tengok muka surat 18, paragraf nombor 3, item nombor 4.5 mengatakan macam ni. Baru betul kalau dia nak mengkritik pengulas tersebut, dia kena bawa lah semua tu. Tapi kalau dia, si pengulas itu sendiri, react pada perkara yang sama juga, main bola sepak itu, tapi dia hanya nak mengulas saja, dia tak perlu nak membawa segala rujukan-rujukan, panduan dan sebagainya, dia tak perlu sebut lah. Kita kena faham lah benda tu. Bukannya semua video react kena membawa hujah, hadis, buku panduan, SOP, standard dan sebagainya, kena sebut benda tu baru betul. Bukan. Sama lah jika nak buat analisa. Jika kita nak menganalisa keadaan, menganalisa apa yang disebut, apa yang dibuat, kita analisa A sepatutnya pergi dengan B. Kotak 4 segi sepatutnya masuk di dalam lubang 4 segi. Kita nak sebut macam tu, kita nak tunjuk macam tu. Takkan kita nak bawa hadis dan ayat Quran pula kan? Kita nak mencerita sedangkan apa yang kita lihat, kita nak tunjuk bahawa kita lihat kat sini sepatutnya kotak bulat masuk di dalam lubang bulat juga, tetapi dia kotak bulat dia masuk dalam lubang 4 segi, mestilah tak boleh masuk. Kita nak menganalisa situasi tersebut. Jadi kita takkanlah nak bawa cara yang orang buat kritik. Kita nak buat analisa bukan dengan cara orang buat kritik. Tak samalah, memang video tak sama. Jadi tidak boleh nak banding. Bagi anda yang berfikiran di dalam satu cara itu, yang bahawa kalau kita buat video react mesti dengan satu cara yang sama seperti orang lain, itu tak betul lah. Janganlah berada di dalam kotak kan. Don't buat pemikiran seperti yang di dalam satu kotak dan minta orang lain juga buat seperti pemikiran anda yang di dalam kotak tersebut. Tak boleh lah. Okey, jangan. Kita
banyak cara untuk buat video, video react. Kalau nak kata video react pun tak apalah dari segi bahasa, tapi banyak cara. Tapi kalau dalam YouTube kita panggil video react tu adalah reaction inilah. Buka sekali terus buat reaction satu. Yang lain-lain ni semua banyak cara. Kalau saya nak buat satu reaction dalam bentuk berita pun, takkan anda nak komen, okay, saya membaca berita dua pihak yang sedang membuat debat. Tiba-tiba kata kalau nak buat video react, bawa lah hujah dan Al-Quran dan hadis. Kita sedang membaca berita. Takkan nak bawa hujah-hujah macam tu di dalam video. Kita sedang membuat analisa. Takkan membawa lah hujah-hujah macam tu. Kita sedang membuat ulasan. Jadi kena fahamlah situasi situasi video yang kita tonton itu. Jangan kita tengok video, kita tonton, kita tengok tak sama dengan orang ni buat lah. Ini mesti tak pandai, mesti tak tahu buat video. Bukan macam tu. Kan? Kita kena faham dia ada banyak cara untuk buat video YouTube ni. Banyak cara untuk react ataupun bertindak kepada sesuatu kejadian. Banyak bentuk yang kita boleh buat. Jadi jangan nak samakan dengan orang yang buat kritikan. Orang yang buat kritikan kepada orang lain, dia nak mengkritik bahawa orang tu salah baca, orang tu salah sebut dan sebagainya. So dia bawa hadis dan dia bawa ayat-ayat yang dia rasa betul, dia kritik. Itu dia lah, biarlah dia buat. Jadi video yang saya buat, saya buka, akan adalah video kritik ni. Memang dulu mula-mula saya buat pun, saya ada video yang mengkritik seseorang. Dan anda boleh lihatlah macam mana saya kritik. Kalau saya nak buat kritikan, anda tengok video yang saya kritik itu. Tapi kebanyakan video kebelakangan ni saya tidak mengkritik lagi. Saya membuat analisa, saya membuat ulasan. Jadi tak sama. Jangan nak samakan. Memang tak sama seperti yang anda fikir video saya sepatutnya jadi. Yang seperti yang anda duduk banyak komen di dalam komen-komen box tu, sepatutnya macam ni, bawalah macam ni. Tak ada sepatutnya. Jangan-jangan terlalu narrow-minded bahawa sepatutnya semua macam ni, seperti yang anda fikir. Bukan, tak ada sepatutnya. Kita terbuka. Cara kita nak buat analisa ataupun video YouTube terbuka. Banyak caranya, banyak bentuknya. Bukan video react seperti yang anda fikir dalam kepala anda sahaja, yang mana selalu kata kena tengoklah kitab-kitab. Itu video nak kritik, video nak respon. Saya banyak kali saya ulang sekarang. Saya harap anda semua faham, video saya bukan kebelakangan ni, bukan bentuk kritik, bukan bentuk respon. Kalau anda nak tengok, saya ulang lagi sekali, video kritik saya boleh tengok awal-awal dulu, setahun yang lalu. Itu cara saya nak kritik, anda boleh tengok sendiri. Kalau sekarang ni, saya terbuka untuk tidak mahu buat kritikan seperti yang dibayangkan oleh anda. Saya hanya akan analisa, hanya ulas, sebab bagi saya, anda semua adalah orang-orang yang telah bijak. Yang bijak dan tahu, dan dah tahu sendiri. Jadi saya hanya memberi poin-poin untuk anda berfikir. Okey, untuk berfikir, betul juga apa keadaan macam ni, betul juga kenapa dia buat macam ni. Saya bagi dua situasi, keadaan macam ni dan keadaan macam ni, anda fikirlah sendiri. Walaupun kalau ketika saya mengulas itu nampak bias dan sebagainya, sebagai manusia tak boleh buat apalah, saya kontrol macam mana pun kadang-kadang terkeluar perkataan-perkataan yang nampak bias. Tapi saya meletak dua keadaan yang mana anda sendiri boleh fikir. Jika anda kata belah sana lebih betul daripada ulasan ataupun analisa saya, betullah, saya tak ada paksa anda kata mesti apa yang saya cakap itu sebelah sini yang betul, anda pun follow sebelah sini. Tidak semestinya. Saya tak ada paksaan. Sebab itu sekarang saya buat video analisa dan video ulas, saya tunjuk kedua situasi. Kalau anda nak kata tetap belah sana, belah sana lah. Kalau nak kata oh, betul juga, ini nampak lebih baik. Anda pilihlah yang mana yang anda rasa lebih baik. Itu video yang saya buat. Supaya anda boleh ada pilihan sendiri. Saya tidak mahu meletakkan video kritik dan sebagainya dengan hujah yang mana seolah-olah saya sahaja yang betul ataupun dia sahaja yang betul, bawa hujah dan memaksa pemikiran anda kepada satu doktrin. Saya tak buat macam tu. Jadi tak sama, tak sama. Okey. Jadi video saya tak sama seperti kritik, video kritik ataupun video respon kepada orang lain. Saya hanya memang saya bereact pada sesuatu situasi, tapi caranya dalam bentuk analisa, ulas dan juga explanation, penerangan. Saya dah kurang buat video kritik. Kalau masih nak kata bagaimana video kritik saya, boleh tengoklah. Boleh tengok yang lama-lama video tu, boleh scroll, boleh tengok. Lama pun tak lama lah. Tahun lepas baru saya start posting content creator sendiri. Jadi boleh tengoklah bagaimana saya buat kritik. Okay?
Semoga semua terbuka untuk menerima cara-cara yang lain, bukan hanya satu cara yang terhad dan juga sempit itu. Banyak lagi cara untuk kita buat video YouTube. Setakat ini dulu, semoga kita berlapang dada. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.